Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya John Leo di John LT Vlog. Sore ini kita mau nge-vlog satu coffee shop di daerah Pondok Melati ya teman-teman. Nah, ini namanya nih MH Coffee. Seperti apa? Yuk kita masuk ke dalam ya. Dan sebelum lanjut, teman-teman tekan dulu tombol like dan subscribe. Yuk kita masuk ke dalam. Ini mas, sore mas, mantap ini. Terus suasananya enak nih. Dia ada outdoornya tadi ya teman-teman, ada outdoornya. Jadi yang mau smoking area itu ada di situ. Tempatnya nyaman banget, luas nih teman-teman, bagus. Nah, lalu kalau yang mau adem ya di dalam sini teman-teman. Ini tempatnya enak, nyaman, sejuk di dalam sini. Dan satu yang saya suka teman-teman, dia harga kopinya nggak semahal kalau kita ngopi di tempat lain teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga di berapa liputan saya yang lain. Nah, ini sangat bersahabat teman-teman, terus saya sorot ya. Oke, teman-teman, Mbak udah pesan tadi? William sudah? Sudah, oke. Mas, kalau saya coffee latte ya, yang saya coffee latte yang panas deh. Nah, oke teman-teman, kita sudah pesan. Ada ini, dia ada snack-snack. Saya kemarin senang nih, kalau kita ngopi sore itu harus ada temannya teman-teman, teman yang ngopi ya. Jadi ada kayak kacang gitu, ada juga kue tempeng ini teman-teman. Oke, kita sambil duduk di sini untuk menunggu pesanan kita teman-teman. Nah teman-teman, sore begini memang paling enak itu ngopi, apalagi kayaknya kopi latte seperti ini ya. Bentuknya cakep ya, kalau diminum sayang ya, nanti bentuk daunnya hilang. Tapi kalau nggak diminum juga repot, karena ini obat ngantuk ini teman-teman. Kita ngopi dulu ya, ini ngopi sore dengan kopi latte, mantap banget ini. Ini teman-teman, ini kopi Vietnam, dia penyajiannya begini, mantap ya, keren. Udah nih deh. Sebentar, ini teman-teman, penyajiannya gitu, jadi ada gelas di atas gelas, keren kan? Nah dia nanti netes, jadi dibiarin gini. Nanti dia netes ke dalam teman-teman, dari sini nih, dalam sana. Oke teman-teman, kita ngopi dulu ya. Tadi kita sudah makan siang, sekarang kita ngopi. Bisa itu ada dua jenis kopi aja, kopi latte sama cappuccino teman-teman. Sore ini saya kopi latte panas karena tadi ngantuk di mobil tidur terus kan. Teman-teman kalau sore begini ngantuk, minum kopi aja, itu obat paling buat hilangin ngantuk. Kopi itu sebenarnya bagus juga buat jantung, dia memicu tekanan jantung supaya cepat jadi normal gitu. Yang penting diimbangi dengan olahraga. Olahraga makin bergizi, pikiran tenang, ngopi jadi pelengkap.
jadi hidup itu harus dibawa santai aja, masalahnya jangan terlalu dipikirin. Saya nanya bulan tua kayak sekarang ada yang belum gajian, nggak usah dipikirin. Nanti juga gajian, ya kan? Pada waktunya. Nanti pada waktunya juga gajian. Santai aja teman-teman. Yang penting apa? Kita harus banyakin ngopi. Dan kita banyakin ngopi, itu tukang kopi laris teman-teman. Kalau tukang kopi seperti di coffee shop kita itu laris, berarti petani-petani kopi juga mati teman-teman. Karena kopi mereka juga lah. Itu filosofinya kayak gitu. Dengan kita minum satu cangkir kopi setiap hari, kita sudah membantu petani kopi, membantu juga usaha coffee shop seperti itu. Mantap. Oke teman-teman, kita udah habis ngopi ya, udah kosong. Udah mantap, ngantuknya juga udah hilang. Jadi sekarang kita bayar dulu ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, barusan kita ngopi bertiga sudah selesai, sudah bayar juga teman-teman. Kita ngopi bertiga hanya 67.000 ya teman-teman. Ini murah banget ya dibandingkan sama kita ngopi di beberapa tempat lain yang kemarin kita review juga. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini ada patokannya di Jalan Raya Hankam, daerah Pondok Melati, di depannya Bank BRI ya. Nah, dari pom bensin ini jaraknya kurang lebih 100-an meter lah, kurang lebih teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ngopi sore, ini tempatnya enak banget, nyaman banget, pilihan kopinya banyak, harganya murah. Nah, silakan datang ke sini. Ini namanya apa tadi, Mas? MH Kopi. MH Kopi ya. Iya. Jadi teman-teman wajib mampir di sini yang tinggal daerah Pondok Melati, Jatiwarna, Jati Sampurna dan sekitarnya lah, pokoknya Pondok Gede, main ke sini dan ngopi di sini teman-teman. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih dan selamat sore.